terang nih. Nah, ini jalan apa sih, Kang? Jalan Perintis, Pak. Eh, Perintis apa, Kang? Perintis Bandrek. Perintis apa nih? Oh, Perintis apa? Kalau ke situ apa, Kang? Jalan apa? Jalan ke sana. Hah? Oh, ini mah ke sini, Pak. Apa? Jalan apa? Kebun Sirih. Oh, ini Kebun Sirih? Iya. Ini jalan Kebun Sirih? Iya. Yang benar? Iya. Kok nggak ada sirihnya? Teh, kok di situ? Berapa? Ada bandrek berapa, Kang? Bandrek ada. Berapa harganya? 3.000. Waduh, murah banget. Satu, Kang. Satu dulu. Bos, bandrek nggak? Bandrek. Satu dulu, bikin satu dulu. Iya. Pertama apa kalau bandrek, Kang? Pertama? Udah nggak terang. Pertama apa, Kang? Kang, siapa namanya, Kang, ya? Namanya Ucup. Ucup? Iya, Ucup. Bukan, Encup? Iya, Cucu. Hah? Cucu. Cucu? Iya. Cucu bandrek. Iya. Jadi bandrek itu minuman apa sih, Pak Cucu? Ya, minum kalau di bandrek di sini minuman khas Sunda gitu. Apa? Sunda gitu. Sunda, ya. Ya, ada gitunya. Iya. Jadi pertama bagaimana nih? Harus kelapa dulu. Kelapa. Terus diapain? Diparut. Iya. Kelapa tua, dua jadinya ya. Iya. Dikerok, Pak. Terus apa lagi? Oh, digerok. Dikerok kelapanya. Ini kasih apa nih, Kak? Ini jahe. Jahe sama ya bumbu bandrek, Pak. Apa bumbu bandrek tuh? Cucu. Pancuk. Apa tuh? Kapol, lemon, cengkeh, sampai rawit. Gila, apa tuh, Pak, ya? Jahe. Jahe, terus? Sere. Ya udah segitu. Segitu. Bedanya sama ini lain, kalau bandrek kayak bajigur nggak ada apanya? Kalau bajigur, Pak, santan. Oh, santan. Iya. Tapi bumbunya sama? Enggak. Lain juga? Lain. Bajigur apa? Bajigur, mah santan aja. Oh, santan sama gula? Iya. Lain ini kenapa ini? Ini? Ini nggak ini? Ini? Iya. Bajigurnya habis. Coba lihat dulu. Saya, ini. Habis, dibeli habis, nggak ada ya? Habis. Kok habis duluan bajigur, lakuan bajigur dong tadi? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus kasih apa lagi bandreknya, Pak? Apa? Kasih apa lagi? Bandreknya. Kayaknya ada ini, kan, kolang kaling. Kolang kaling untuk bajigur, Pak. Oh, bajigur pakai kolang kaling sini? Iya, cuman habis bajigurnya, kolang kalingnya. Oh, yaudah, bos. Ini, bos, bandrek. Kita bandrek, adanya bandrek. Terah Metro Bandung. Ya, terus. Mana? Apa kue-kue apa lagi, Pak? Encup. Kuenya dari pisang, itu pisang. Namanya rengsing. Ini apa namanya? Itu Putri Noong kalau di sini. Putri apa? Putri Noong kalau di sini. Kenapa Putri Noong? Ya ada Putri Jenong. Dalamnya. Oh, berapa harganya? 1.000. Nah, ini. Itu pisang rebus 2.001. Terus kalau ada ubi 2.000, cuma kacang, kacang 2.000. Ini pisang dari pisang namanya, kalau di sini rengsing, ciu. Oh, sikapnya. Ciu. Ya. Ciu minuman itu dong. Iya, minuman. Ini ciu namanya. Ini rengsing itu. Kalau ini timus. Oh, yang ciu mana? Ciu mana? Ciu mana? Itu. Ambil yang mana, ciu? Ciu. Oh, ada juga ciu. Saya mau mabok nih. Kalau di sini. Ciu ini? Iya, ini ciu. Apa isinya nih? Dari pisang sama terigu aci. Kalau ini ketimus. Oh, udah, saya mau ciu sama ini nih. Saya biasa sama anak-anak zaman dulu minumnya kalau enggak. Bos, ciu, bos. Makan bandrek sama ciu ya. Coba buka, Bang. Kenapa dia mencium? Buka dong, Pak Acep. Buka aja gitu. Malam-malam ada lagi tempat lain yang jual bajigur ada ya? Ada ya? Ada. Bandung, Bandungnya mana, Pak Acep? Bandung ini saya Pasir Koja, Pak. Oh, Pasir Koja ya. Nih sama itu, tadi Nong-Nong, Putri apa? Putri Nong. Oh, Putri Nong, yang satu. Bos, makan, bos. Mau Putri Nong sama. Enggak, taruh sini aja. Iya. Bikin sendiri, Pak Acep, nih? Ya, ya istri lah. Oh, istri. Istrinya bisa hebat, bisa nyari duit. Oh, Pak Acep ya. Pak Acep yang jualin, istri yang ini ya. Yang bikin. Pabriknya gitu. Iya. Pabrik anak-anak punya istri juga dong. Uangnya di store, Pak Acep ya? Iya, store sama istri. Jangan ke store. Banyak kan begitu ntar. Nah, nih. Ada lebihnya. Ada lebihnya. Istri diserahin sama istrinya ya. Dari mulai jam berapa, Pak Acep, jualan? Jam 12, Pak. Sampai jam? Sampai jam 9. Ayo, bos. Biar gantian kita. Bos mau makan kue? Gak usah, kali ntar kenyang. Gantian. Nah, bagaimana bandrek? Khasiatnya apa, Pak Acep, nih bandrek? Baiknya kalau batuk bisa sembuh, bisa katanya sembuh. Ya, kalau bandrek kan mengandung jahe. Mengandung jahe gitu ya? Ya gitu, kalau, tapi kalau batuk jangan pakai kelapa. Oh, kalau batuk? Ya. Kalau pakai kelapa kenapa? Baliknya aja, ya kan kalau kelapa kan batuk juga gitu. Oh, tetap batuk? Ya, tapi gak apa-apa, sekali-kali. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali, aneh. Berapa besi pegang tangannya? Udah, nih. Ya, pegangnya gini, dia pegangnya begini lagi dari kedengeran gak? Salah tuh, Pak Acep. Gitu aja, gini aja kayak saya. Nah, tangannya ini aja, samping-sampingnya aja. Udah gini, kedengeran. Nah, ada nih. Ini dia, itu juga. Nah, nih. Ya, ini yang masukin, dapat jatuh ntar. Nah, ya saya, minum bandrek. Bandrek. Wow, panas banget ya, Pak? Bapak bodol kalau apa? Gila, jahe ya. Mantap, ini kuenya. Yuk, yuk. Mabuk yuk nih ya. Mantap, bro.
itu handphonenya nggak rusak deh. Waduh. Silakan berdiri. Oh, yang duduk ya. Gua yang mana saya punya? Ini ya, punya payon. Ini punya payon. Saya. Pakai sedotan boleh makan bandrek? Oh, jangan. Enggak apa-apa. Ntar rugi, Bapak. Ah, enggak. Belanjanya di mana, Pak? Pasar mana? Pasar Anyer, Pak. Bisa langsung melek mata ya. Makanya nih. Sendirian jual di sini, Pak? Enggak ada teman yang jualan lagi? Ada, udah pada pulang. Jual apa? Uang jual kopi. Kopi, tahu, batagor sini. Saya keliling. Dia duluan habis. Iya, tapi saya keliling baru. Enggak apa-apa gantiin. Iya. Paling sini habis jam 7 berangkat lagi. Kemana? Sambil pulang. Kemana? Ke Pasir Koja. Iya. Kalau makal mah di perempatan. Kalau banyak jual-jual kaki lima sini mana, Pak? Enggak bapak ini. Kaki lima di BIP ada, dalam kaum ada. BIP ya? Ada, ya. BIP jauhnya dari sini, Pak? Mau jalan kaki cuma bisa. Naik angkot dari mana? Naik angkot, Jandago. Dari Jandago? Jandago. Dari sini? Di sini aja. Jamplas sama BIP jauh mana? Jauh-jauhan Jamplas. Dago mah jauhan BIP. BIP apa? BIP. Nah. Udah kelihatan sini juga. Oh, jadi naiknya dari mana kita? Dari sini aja, dari sini? Hijau, ya, mau ke mana jurusan kena? Jurusan Dago. Naiknya turun kemana namanya, Pak? Stopan. Enggak, ya, dari BIP gitu. B, apa? BIP gitu. Bandung? BIP. Bandung Indah Plaza ya? Iya, Plaza juga. Menaiknya dari sini? Iya, dari nomor sini. Yang mana berapa? Yang hijau aja, Dago ada namanya kan Dago. Mau BIP, kita mau kayak BIP gitu ya? BIP. Hmm. Enak banget, Pak. Udah berapa tahun jualannya, Pak? Saya berapa tahun? Ada. Dengar 25, Pak. 25 udah? Iya. Masih bandrek, baju gue udah 2 ini ya udah. Saya pernah di Jakarta jualan, Pak. Berarti mana jualan, Pak? Di Grogol. Oh, di Grogol. Iya. Yang sana lagi, Pak, macet ntar, Pak. Tahun, Pak. Itu BIP, itu Dago BIP. Hah? Iya, itu. Dago ada. Makasih, Pak, ya, nanti tahu. Enakan di Jakarta berapa tahun, Pak? 8 tahun, jualannya 5 tahun. Nah, 2 tahun apa, Pak? Iya. Gaji kursinya. Cuma nggak pakai bandrek. Iya. Coba deh, enak, Pak. Berwaras kita. Mangkal, oh, kan? Jembatan Kejeling. Hah? Dulu di Jembatan Kejeling, Berwaras, Mangkal. Oh, ingat, Pak, punya pacar sana, Pak, di Berwaras. Bukan. Jualan. Oh, jualan. Keliling, Ketomang kan belakang Berwaras kan Tomang. Ya, sampai situ keliling. Berarti berapa belas tahun yang lalu, Pak? Nah, lama tuh jualan di Jakarta. 8 tahun. Ini berapa tahun? Sini paling lama di sini. Berapa tahun? Pokoknya ada 30 tahun lah jualan baju gue. Jadi sebelum, oh 8 tahun di Jakarta? Iya, sebelum di jadi, Jakarta jualan. Jadi 22 jualan tahun di sini? Iya. Maksudnya kamu mau beli sekarang, Kak? Wah. Langsung. Udah tahu kamu. Hah? Udah tahu ya? Sudah. Apa yang diambil? Bandrek nggak, Kak? Hah? Bandrek? Nggak. Kenapa nggak, Kak? Nah, ntar aja. Lagi minum kopi, Pak. Jadi 22 tahun, Akang, waktu ke sana, mungkin belum ada. Itu, Pak. Kebetulan kan berapa? Oh, udah banyak tol ya? Iya, belum. Jangan belum banyak ya? Kalau tol di Kolawi udah ada. 94? Belum penuh. Berarti Akang, Mall Citra udah tahu dulu? Ciputra? Belum jadi. Ciputra mana? Ciputra Mall. Ciputra ini? Oh, belum. Enggak, di Jakarta. Belum oh, ada. Belum ada. Udah ada sebenarnya dibangun 93 kan? Belum ada. Belum ada. Kalau lapar lah, sana. Hah? Untuk 80. Oh iya. 85. Berarti Akang, dulu mallnya masih itu, Bang. Masih Plaza Senayan ya? Sekarang mall udah rame. Paling banyak orang minum bandrek berapa bolehnya, Pak? Apa? Paling banyak. Apanya? Orang minum bandrek kayak gini. Ya, kadang-kadang satu gelas. Kalau ciu, berapa makan ciu paling banyak? 2, 3, paling gitu. Kalau kelaparan habis 3. 3. Kayak saya apa nih, kelaparan apa-apa, Pak? Besok? Kenyang gitu kan juga buat kenyang. Cewek-cewek jarang yang beli, Pak. Banyak cewek juga. Kok enggak ada kayak TTM tadi? Banyak cewek. Ini habis semua, kalau enggak habis bagaimana? Ya, kalau habis itu besok. Bisa untuk besok? Enggak bisa. Kasih tetangga ya, dari sini. Kelapa. Jadi minuman asli Bandung nih, Pak. Iya. Asli Bandung. Nih, ini toko sendiri aja. Ya, enggak dikasih sendok emang kayaknya. Ada sendok ada. Enggak, kalau orang biasa dikasih sendok oh, apa enggak? Oh, udah pakai tangan aja. Nah,
itu nol baru ngerekam, terang gak? Ini gak ngerekam tuh. Tadi itu tutupan tangan. Nah ya gitu, eh hep. Itu baru tuh, makanya dilihatin itu 10 menit dia berhenti. Makanya kamera itu begitu kalau kita lagi asing ngomong. Bener lupa. Nah itu, Bang ke Bandung ya? Bukan itu. Oh bukan, udah bayar berapa Bang? Berhitung dulu. Di satu kemarin 32 berapa? Di 8.000. Gila murah bener. Karena kan tertutup cara buat di tangan kan? Tidak ada. Ini aja. Dibayar aja 10, ya enggak? Iya. Bener enggak, Pak ya? Aduh, nah nih. Ini. Oh ya ada, makasih Pak ya. Sediain juga semua ya. Tisu yang enggak ada malah. Enggak ada, enggak punya tisu. Enggak ada, enggak apa-apa. Ini ada tisu saya. Suka dukanya apa, Pak? Jualan ini? Ya, sukanya kalau lagi rame, lagi rame ya. Gitu lah. Kadang-kadang sepi juga. Banyak juga jualan. Oh. Ya, kalau lagi sepi yang datang perempuan cantik mau beli enak dong. Iya. Ya. Dibilang enak, enak kita. Nah, ada yang godain enggak, Pak? Enggak. Enggak ada ya. Udah tahu semua ya. Bayar 10.000, Bos. Balik jangan mah. Ada 10-an. Oh, enggak 10-an nih. Yaudah biar kembali aja gak bang? Ntar buat bayar itu. Jadi Pak, ada yang aneh gak kira-kira kisah selama ini Pak? Apa? Ada yang aneh gak kira-kira? Apanya? Bapak orang layanin pembeli gitu. Oh iya. Ini ya, kembali maaf Pak, kembali ada ya. Kasih yang kau dua bapaknya. Nah, banyak duit nih Pak. Nah. Gak apa-apa uangnya dia itu ada, seadanya aja. 10.000 ya? Iya. 2.000 lagi sih. Oh udah nih nggak apa-apa. Udah nggak usah Pak. Nih buat Bapak, ini tanda terima kasih. Isinya cuma 5.000, 5.000 Pak boleh masukin YouTube ya. Oh iya. Lihat dulu ada isinya nggak? Iya. Nah, maaf Pak saya tanya Pak. Bapak punya utang nggak? Ini lihat ada uang isinya lihat dulu ada uang nggak? Dalamnya. Dalamnya ada ini kan ada. Enggak lihat tuh dalam. Nah. Isinya cuma 5.000 goceng. Apa bahasa Sundanya apa 5.000 Pak? 5.000 ya bahasa Sundanya 5.000. Oh sama. Iya sama. Sama ya? Sama. Itu buat Bapak, boleh masukin YouTube Pak ya? Iya, iya. Ini, maaf saya tanya, punya utang nggak Bapak? Ya, utang sih ada. Ada? Ada. Tapi tertutupi cuman, dari ini? Cuman dikit-dikit itu lah. Rumah, ini. Ini mau kesini. Ini, bukan? Bukan, itu bukan jadi. Oh, itu kalau ada? Yang hijau semua, Bu. Oh, hijau ya? Lihatin, Bos ya? Yang hijau semua. Ini sampai berdiri. Moga temennya nggak ditutup, Pak? Tutup dulu. Apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ini lampunya dari mana, Pak? Aki apa, Pak? Aki. Akinya mana? Aki kecil ya, bukan aki-aki orang Sunda bukan. Berapa beli akinya Pak? Beli akinya 120 sama. Oh sama lampu. Nih maaf nih gerobak punya siapa ini Pak? Punya saya sendiri. Udah berapa tahun gerobak ini? Ada 5 tahun. Berapa belinya dulu? Bikin sendiri saya. Oh bikin sendiri? Iya. Termasuk rodanya enggak? Iya. Roda bikin sendiri juga? Saya beli di toko. Berapa beli rodanya? 500. Gila sepasang ya? Iya. Modelnya boleh juga Bapak ada pakai. Wih di rumah gitu ya. Tapi sini rumah punya sendiri Pak? Punya kontrak Pak. Oh kontrak? Yang rumah punya di mana? Itu ya bukan? Bukan. Kontrak berapa? Kontrak 500, 400, sama listrik 500. Oh. Bisa jadi berapa? Sama 500, sama listrik. Kontraknya sebulan? Sama istri ya? Listrik sama air gitu. Kontrak sama istri? Enak benar kontrak sama istri. Semoga tambah laris Pak, banyak dapat rezeki ada umur, kita ketemu lagi Pak ya. Boleh masukin itu Pak ya? Iya. Yeah. Apa dong mau ngapain Bapak? Ini enggak diberesin, ini Bos enggak dihabisin. Habisin dulu dia. Sebadrek. Di jalan Kebon Jati Pak ya? Apa? Jalan Kebon Jati kata Bapak. Sirih. Oh Kebon Sirih. Oh ntar saya lihat. Kebon Sirih. Habis Bos, bisa habis ya? Loh kenapa tuh? Lapa. Kenapa enggak bisa makan? Penyakit lirah ya? Apa gigi? Kalau nyangkut di gigi ya? Gak usah pakai kelapa tadi saya lupa. Bandrek kenceng juga nih. Enak ya? Oke. Mantap. Mantap. Kelapanya gak usah makan Pak. Makasih banyak Pak ya. Kalau ada jarang Pak. Azan nih Pak. Bapak aslinya mana? Bandung. Aslinya Garut. Oh Garut. Garutnya mana Pak? Kadungora. Kecamatan. Kecamatan. Desa ini kali bukan? Bukan ya? Bukan. Desa. Desa Cikembulan. Oh Cikembulan. Ke Bandungnya tahun berapa? Tahunnya waktu kecil lah, waktu keluar SD. Oh, orang tua, ikut orang tua ya? Iya. Orang tuanya apa profesinya? Oh, udah meninggal. Oh, udah meninggal. Istri orang Garut juga? Iya. Banyak orang Garut sini ya? Banyak, ya orang Garut tempatnya lu juga banyak. Oh. Balik-balik orang perantau semua, orang Garut aslinya nggak ada. Hah? Orang Bandung aslinya kepada nggak ada. Ada nggak jualan ya? Iya, nah, iya. Makasih Pak ya. Iya, malam. Jadi lurus? Belok kiri. Belok kiri. Yang pertama kanan. Belok kanan. Ya udah itu BP. BP ya. Bandung Indah Plaza. Iya.
sip.